aku lagi, aku sudah minggu lalu. Terima kasih semuanya. Silakan dibuka buku sikat AKM halaman 136. Halaman 136 silakan dibuka. Oke, lantai 36. Ada Kenneth. 136. Lemak, protein, vitamin. Chris. Kenneth dan Chris. Coba dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Kalau untuk dinyalakan lantai 136. Remove lagi. Bukannya kayaknya halaman 136. Kak Kris buka KM halaman 136. Silakan dibuka dulu kameranya. Mana Kenneth? Mana? Tadi on cam. Oke. Kris Topper, silakan dibaca. Mineral. Dibaca buku sikat AKM halaman 136. Paling bawah sendiri mineral. Silakan dibaca. Masih dicari bukunya di mana? Kenneth, di mana Kenneth? Kenneth Rafif? Kenneth? Mineral. Kenneth tidak ada. 1, 2, 3. Oke, Kenneth silakan dibaca. Ramawi E. Halaman 136. Silakan dibaca Kenneth. Yang keras sayang. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan tubuh. Mineral yang penting untuk tubuh kita diantaranya zat kapur, kalsium, fosfor, zat besi, dan yodium. Lanjutnya, selanjutnya teruskan, Kenneth. Zat kapur, kalsium, bersama fosfor berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Makanan yang banyak mengandung zat kapur diantaranya keju, susu, sayuran, dan ikan laut. Fosfor bersama kalsium berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Sumber fosfor terdapat pada jagung, ikan, dan kacang-kacangan. Oke, terima kasih Kenneth. Sekarang dilanjutkan Edison. Nomor 3 Edison. Chris, silakan. Zat besi, nomor 3. Vitamin C berguna untuk mencegah sariawan sumber vitamin C. Zat besi ya, halaman 137, nomor 3. Halaman 137, nomor 3. Berguna untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Makanan yang banyak mengandung zat besi ada tumbuhan hijau, bayam, buah-buahan, telur, dan daging. Lanjutkan, terus. Zat yodium I berguna untuk proses pembentukan hormon tiroksin pada kelenjar kondok. Yodium dapat menderita penyakit kondok. Makanan yang banyak mengandung yodium di antaranya ikan laut, kerang, dan garam beriodium. Oke, terima kasih Chris. Gak usah dimatikan kameranya Kenneth. Aiko sekarang silakan dibaca. Ya, yuk silakan Aiko. Zat flower V berfungsi untuk zat flower atau F berfungsi untuk menguatkan gigi akibat kekurangan flower
dapat menderita karies gigi sumber sel dapat terdapat pada susu, kuning telur, dan otak. Oke, dilanjutkan yang F, Aiko. Air atau H2O. Kalau ada tanda kurung dibaca air H2O. Air H2O hampir 3/4 bagian atau 75% bagian hampir 3/4 bagian atau 75% dari bagian tubuh kita adalah air. Air dalam tubuh kita terdapat pada plasma. Plasma darah berfungsi untuk melarutkan sari-sari makanan, menyalurkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh, memelihara keseimbangan dalam tubuh, serta melarutkan vitamin B dan C. Oke, terima kasih. Selanjutnya Rafif. Silakan Rafif. Pertanyaan 4. Dibaca Rafif. Zat makanan yang berfungsi untuk membentuk sel baru, menggantikan sel yang rusak dan pertumbuhan tubuh adalah? Ya, silakan diisi teman-teman, dipegang pensilnya langsung dijawab. Siapa Rafif berarti yang berfungsi untuk membentuk sel yang baru? Membentuk protein. Sel. Oke, good. Rafif, selanjutnya pertanyaan 5, Chris, silakan dibaca Chris. Pertanyaan 5. Sekalian dijawab. Pertanyaan 5, Chris, dibaca. Zat makanan yang banyak terkandung mineral yang diperlukan. Pertanyaan 5. Nomor 5, pertanyaan 5, zat makanan. Zat makanan yang berfungsi untuk membentuk mineral yang dalam mineral yang diperlukan dalam mencegah penyakit gondok adalah? Ya, yang mana, Chris? Kan tadi kamu baca. Nah, ini makanya baca itu sambil diperhatikan dan diingat-ingat, bukan cuma baca. Ya udah, teman-teman nggak boleh seperti itu. Lihat lagi Chris bacaannya, Chris harus dibaca lagi. Ya, apa Chris? Yodium. Oke, good Chris. Selanjutnya Kenneth. Pertanyaan 6. Yang lainnya langsung pegang pensil. Itu pertanyaannya banyak. Kenneth, silakan. Nomor 1. Pertanyaan 6. Nomor 1 dibalik. Halaman 138. Kenneth. Silakan dibaca. Dibaca, Kenneth. Halaman 138. Halaman 138, Kenneth. Pertanyaan 6. Pertanyaan 6, nomor 1. Kenneth. Kamu ngapain mainan mikrofon itu? Dimatikan, dinyalakan, dimatikan, dinyalakan. Siapa? Kenneth. Gak usah dimatikan, dinyalakan. Udah dinyalakan aja. Yuk, nomor pertanyaan 6. Nomor 1. Zatku adalah ya. Zat makanan yang dapat melarutkan vitamin B dan C adalah yang tadi sudah dibaca. Siapa ya? Yang dibaca Aiko. Iya. Siapa ya, Kenneth? Boleh jawab langsung. Nggak boleh. Langsung yang lainnya boleh dijawab nomor 1 sampai 5 di bukunya sendiri-sendiri. Nomor 1 sampai 5 boleh. Dua nomor. Ya, 1 sampai 5 boleh dijawab sendiri-sendiri. Bentar lagi loh saya tanyain lagi. Ayo, Nat. Loh, Pak, dimatikan kameranya ini ya. Ayo, Nat. Dijawab. Pertanyaan 6, nomor 1. Pertanyaan 6, nomor 1. Yang mana? Dipilih aja deh. Salah nggak apa-apa.
Nanti dibetulin kok. Nanti dibetulin, Nat. Gak boleh takut. Ayo. Ah, gak ada. Di mana Kenneth ini, ya ampun. Janji adalah. Ya. Apa jawabannya, Nak? Benar, F katanya. Iya, dah. Tau. Tau, how dan jawaban Kenneth itu. Enggak, Kenneth. Kenneth warnanya kecil. Ya, lagi Kenneth. Oh, lagi nomor 2. Aku pakai headset. Pantes. Nomor 2 Kenneth. Yuk, nomor 2. Yeah. Baca lagi. Kenneth bilang. Diam, Hau. Diam, Hau. Sama. Ayo, Kenneth. Itu nggak usah dimatikan, dinyalakan. Air. Ya, air. Oke, terima kasih, Kenneth. Lexi. Lexi ganteng mana, Lexi ganteng? Ayo, next. Lexi ganteng. Silakan nomor 2. Hati, minyak, ikan, wortel, banyak mengandung. Mengandung apa ya? Hati, minyak, ikan, wortel. Wortel, wortel, carrot. Carrot. Untuk apa itu? Untuk mata apa untuk rambut? Itu. Untuk kaki. Untuk mulut. Untuk kaki gak tuh? Vitamin A. Ya, untuk vitamin A. Oke, terima kasih Lexi. Kesi, Kesi. Mana Kesi? Kesi. Kesi. Dari Kesi. Gak ada kayaknya. Gak ada Kesi ya. Oke. Gak ada. Keso, Keso, Keso. Terus sampai nomor berapa tadi lo? Kalista gak ada. Gak ada Kalista. Jaden. Ayo Den. Kalista gak pernah akan ada. Itu ada Jaden. Jangan lari. Jaden. Nomor 3 Den. Asam amino merupakan bentuk akhir dari pemecahan. Dari pemecahan kemarin. Protein menjadi asam amino. Berarti asam amino itu asalnya dari siapa? Protein. Protein. Ya. Yeah. Nomor 4, sekarang Renata, silakan. Penyakit kekurangan sel darah merah dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung. Mengandung apa ya, Nak? Mengandung apa ya? Tinggal 2 kan? Mengandung karbohidrat atau lemak atau zat besi. Mengandung apa ya? Ada yang nggak perlu satu itu dijawabnya. Iya. Masa kalau karbohidrat itu menyebabkan kita cepat kenyang? Enggak. Nah, kalau lemak itu sebagai cadangan energi. Berarti supaya kita tidak kekurangan sel darah merah, berarti kita harus mengonsumsi zat besi. Zat besi. Zat besi. Mana Renata yang nggak tahu? Gak tahu kata. Sekarang nomor 5. Nomor 5 Aurora. Nomor 5 Aurora. Silakan Aurora. Zat makanan yang banyak terkandung dalam jagung, gandum, dan sagu adalah? Adalah? A. Karbohidrat. Oke, karbohidrat. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan di paket 6. Halaman 141. 141. Silakan dibuka. Simulasi sains 1. Simulasi sains ke 1. Paket 6. Kok cepet udah ganti paket langsung? Iya, halo. Paket 6. Sudah? Ketemu semua? Sudah. Masih cepet. Oke. Okay. Sekarang boleh dikerjakan. Halaman 141. Ya. Silakan dikerjakan. 6. Yang lainnya boleh dikerjakan sampai nomor 20. Kalau Sesepti mau tanya ke teman yang lain, ya satu-satu. Lady, silakan nomor 1 dibaca. Yang lain boleh dikerjakan sendiri nanti sambil lalu didengarkan. Ayo. Nomor 1 dah.
Pada suatu daerah terdapat 5 ekor rusa, 10 banteng, dan 2 ekor singa. Keberagaman makhluk hidup dinamakan? Ya, keberagaman makhluk hidup tersebut dinamakan apa? Kalau individu itu hanya satu. Ya. Masih ingat-ingat? Populasi. Populasi, teman-teman, bagaimana populasi? Populasi hewannya sama tapi banyak. Yang hewan yang bekerja sama. Ekosistem kalau menurutku. Ekosistem? Ekosistem atau komunitas. Biotik. Kalau ekosistem ada biotik sama abiotik. Ada yang benda mati sama benda hidup. Yang mana berarti? Komunitas. Komunitas. Jadi jawabannya nomor satu. Tapi kan juga bisa-bisa ekosistem loh, Sof. Bisa-bisa ekosistem, soalnya kan bisa-bisa kerbaunya ada yang mati. Nah, kalau ekosistem itu ada benda hidup sama benda matinya. Jadi contohnya gini, ekosistem kolam, ekosistem darat, ekosistem laut. Gitu, ya. Kalau komunitas itu kumpulan dari populasi. Jadi ini kan ada populasinya banteng, ada populasinya ekosistem. Lanjutnya, sekarang. Nomor 2, Kate, dibaca. No. Pasangan yang tepat antara makhluk hidup dan cara hidup. Cara hidupnya yaitu. Ya, teratai apa? Langsung dihubungkan. Dihubungkan pakai penggaris, boleh. Teratai dengan cara bagaimana? Teratai dengan cara membesar penguapan. Betul. Yeah. Teratai dengan memperbesar penguapan. B dan R, langsung dihubungkan. Selanjutnya D dan K loh, D dan K. C, hai Sherin, dibaca. Haina. Haina. Haina ini mencari makannya berkoloni apa soliter? Berkoloni. Berkoloni. Haina berkoloni. C dan S. Kaktus, Excel. Kaktus, Excel, bagaimana kaktus? Oh, selesai. Wow. Oh, sudahlah. Memodifikasi daun jadi duri. Oke, betul. Kaktus memodifikasi daun menjadi duri. Nomor 3, Audrey, silakan. Nomor E, elang. Bagaimana hidupnya elang, Audrey, mencari makannya? Soliter. Ya, dengan cara soliter. Berarti kata estivasi. Ya. Apa estivasi itu? Tidur di musim panas. Tidur di musim panas. Musim panas itu biar biar enggak habisin kayak energi gitu. Air. Ya, oke. Nomor 3 sekarang. Faustino, silakan. Nomor 3 dibaca. Alat pernafasan tumbuhan terdapat pada bagian akar, daun, dan batang. Jika pada akar alat pernafasannya rambut akar dan pada daun alat pernafasannya stomata, maka pada batang alat pernafasannya ada. Ada yang tahu? Enggak. Tidak ada? Namanya adalah lenticel. Kamu tulis sih. Namanya adalah lentisel. Aku mau jawab. Oh, mau jawab, Renata. Iya, oke. Okay. Yeah. Jadi namanya adalah lentisel. Lentisel. Bisa nulisnya, sayang? Bisa. Lentisel. Nanti Nosa Septi buatkan itu ya. Crossword ya. Lentisel. Gini ya nulisnya ya. Huh? Pakai apa namanya? Ada jarak lah, Usha. Ada jarak ya. Ya, lenticel. Gini ya. Sudah ditulis? Oke. Sudah. Kita lanjutkan. Sekarang Fredrik, silakan nomor 4 dijawab. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah? Adalah, ini generatif itu yang dengan adanya, apa ini? Dengan adanya perkawinan. Ada yang 4 jenis, penyerbukan silang, penyerbukan bastar, mandiri. Mandiri. Nah, itu dengan cara tetangga, tetangga. Iya, dengan apa itu berarti? Bunga. Dengan bunga. Iya, betul. Jadi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah
bunga. Kasih dalam kurung putih apa, dan lusur? Benang sari. Oh, putih dan benang sari. Ya, boleh bunga. Bunga dalam kurung putih dan benang sari. Nomor 5. Silakan Joses dibaca. Stanley ini kemana? Stanley, where are you? Masih di kamar mandi kah? Nomor 5, silakan. Bukan di kamar mandi, boleh kabur. Joses, nomor 5. Vitamin E itu ya, Sarah. Ya, silakan nomor 5. Vitamin E berguna untuk mencukupi. Tadi kamu dengerin atau enggak? Tadi kamu ngapain, Joses? Aku bingung buka-buka dari tadi langsung. Halaman 141. Halaman 141. Paket 6, simulasi sains 1. Sudah, nomor 5 sekarang. Berdasarkan jenis makanannya, hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok? Kelompok? Gampang. Pemakan susah. Gampang ini, pemakan apa ini? Gampang. Herbivora. Ya, herbivora jawabannya. Herbivora. Lah, usah izin ngangkat nelponnya. Ya, ya. Selanjutnya, sekarang. V, silakan nomor 6. V nomor 6. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan gajah Sumatera yaitu Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan gajah Sumatera adalah dengan tidak memburu. Ya, boleh. Dengan mendirikan apa namanya, Nak? Cagar alam atau suaka marga satwa. Tapi kalau di gajah, kalau gajah Sumatera itu dengan mendirikan taman nasional, namanya Taman Nasional Wai Kambas. Ya. Wai Kambas. Ya, namanya Taman Nasional Wai Kambas. Ada di halaman 119. Boleh kamu lihat? Pernah, Lusa. Pernah, ya. Pernah. 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 Pernah baca. Taman Nasional Wai Kambas. Orang utan itu omnivora ya? Iya tahu. Iya omnivora memang. Bukan herbi. Bukan herbi ya. Jadi nomor 5 adalah omnivora. Itu. Daniel, di mana bukumu Daniel? Kalau main HP boleh. Daniel. Main HP aja. Boleh tadi. Ayo, di mana bukumu? Kamu katanya ketinggalan orang kamu di rumah itu loh. Ketinggalan di mana? Boleh hemat lah, saya kurang tidak ini. Ayo nomor 5 di kata yang ketinggalan ternyata main. Ya, mendirikan, dimatikan sekarang. Enggak usah itu. Daniel. Ayo Josh Michael sekarang nomor 7, silakan dibaca. George Michael. This is between my foot. Makanan. Ayo, Mike. Ayo, silakan. Nomor 7. Tadi kayaknya Michael mau makan. Tuh sudah tuh. Iya tuh. Silakan, Nak. Tuh sudah tuh. Michael lagi mencari halamannya. Ya ampun. Halaman, halaman 141. Enggak usah izin ke toilet. Oke. Oke. Nomor 7. Ya, nomor 7. Dari kegiatan tersebut terhadap polusi udara wasi. Iya, bagaimana kira-kira? Kalau hutannya ditebangi seperti itu, populasinya cendrawasih bagaimana? Populasinya tambah banyak loh, so. Semakin dikit, semakin tambah banyak. Tambah banyak. Makin dikit loh, so. Semakin dikit. Akan punah ya. Makin banyak. Atau populasi cendrawasih akan berkurang, ya. Atau berkurang, boleh. Karena kekurangan populasi. Karena ya, karena rusaknya habitat. Ya, jadi populasinya populasi akan punah karena rusaknya habitat dan kekurangan makanan. Kamu lengkapi. Selanjutnya nomor 8. Silakan dibaca, Edwin.
Nomor 8, halaman 142. Pada pertanyaan yang berkaitan dengan komodo. Komodo hanya ada di Indonesia. Benar apa salah ya? Komodo hanya ada di Indonesia? Salah. Nah, ada di mana berarti? Di NTT, ke NTB. Cuma adanya di Indonesia komodo, nak. Iya, komodo itu hanya ada di Indonesia. Jadi benar. Komodo hanya ada di Indonesia. Lanjut lagi. Silakan dibaca. Itu kan Indonesia. Iya. Itu hewan khas Indonesia ya. Tito, dibaca. Tito, silakan dibaca pernyataan kedua. Pernyataan kedua Tito yang baca. Komodo endemik itu. Endemik itu maksudnya tinggalnya di sana. Betul apa enggak? Tadi baik ambas itu siapa yang tinggal? Tempatnya gajah sumatera. Jangan kasih izin loh. Berarti komodo tempatnya di Waikambas salah apa benar? Salah. Harusnya komodo tempatnya di mana? Komodo. Di Nusa Tenggara? Nusa Tenggara Timur. Oh, Timur. Oke. Kenapa ya kita ya? Nusa Tenggara Timur. Itu kok malah kita yang jawab. Iya. Betul. Selanjutnya, Stanley. Jadi gantiin nama kita ya. Halaman 142 nomor 8. Ya, komodo termasuk ke dalam kelas reptil. Betul apa salah? Betul, benar. Benar. Itu yang jawab siapa ya? Silakan dikerjakan sendiri sampai nomor 20 teman-teman. Tidak, teman-temannya. Lanjut sekarang. Silakan Rafael. Pernyataan keempat, Rafael dibaca. Komodo terdapat di pulau Rafael enggak ada. Rafael enggak ada. Orang yang enggak ada ya pantas ya. Dijawab. Ferin, silakan Ferin. Ampun. Nah, pernyataan keempat, komodo apa itu? Terdapat di pulau Komodo, NTT. Salah. Betul apa salah? Salah. Betul. Bukan NTB loh, bukan NTB loh. Kalau di buku ini NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, di situ. Harusnya di NTB harusnya. Bukannya NTB ya? Iya, tapi di NTT. Tulis aja NTT sesuai di buku. Sesuai di bacaan. Sudahlah. Lanjutnya sekarang. Sudah capek. Lanjut, sudah. Sekarang lo seberi waktu mengerjakan sendiri. Tidak. Nah, coba. Ya. Semuanya dikerjakan sendiri. Lo sesepti tunggu. Bentar lo, Sa. Ada orang di rumahku, lo, Sa. Ya, terus ngapain? Lo, Sa. Komodo reptil lo tau nggak? Komodo reptil. Gitu kan nggak punya bulu. Jaden. Pernyataan kelima sudah terjawab. Komodo ini punya bulu apa enggak? Diburu karena bulunya, betul apa salah? Salah. Ya. Bukan Jaden yang jawab malah tipu. Enggak tahu tuh teman-teman ini. Komodo termasuk hewan yang rentan terhadap kepunahan. Betul apa salah? Betul. Sering diburu. Yuk, nomor 9 sampai nomor 20 silakan dikerjakan sendiri. Diburu buat apa emang? Yuk, semangat. Dimakan ya? Semangat, kita kelas. Langsung saya kasih waktu berapa menit ini? 10 menit cukup. Sampai 9.15. Sampai jam 9.15, ayo. Masuk 10.15 dah. Nomor 9, Gio dibaca, Gio. Silakan nomor 9 dibaca. Suatu daerah memiliki ketampakan alam yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah geografisnya. Ada yang berupa daratan maupun perairan. Jelaskan menurut pendapatku bagaimana bentuk ketampakan alam berupa danau. Iya, ketampakan alam pernah lihat danau belum? Pernah. Boleh saya bantu, Gio. Mana danau? Mana danau?
Delai. Otoba, lusa, dan banyak otoba. Hewannya. Delek. Perbatasan dengan laut. Bagus, lusa. Delek. Kayak ada perbatasan dengan laut. Hijau pantai. Yang paling benar itu jawabannya nggak tahu. Halaman 124. Halaman 124 itu ada danau. Jawabannya nggak tahu. Bagus atau enggaknya nggak tahu. Danau itu apa loh? Danau itu kayak genangan air yang tidak langsung terkoneksi dengan laut loh. Iya, jadi danau itu kayak ada cekungan gitu, ada airnya, tapi dia tidak cekungan oleh laut. Ya ada namanya Danau Toba, ya Danau Danau Maling, apalagi Danau Kristi. Itu danau ada manis. Ada Danau Tamo, Danau Toba itu yang terkenal sekali danau itu di Pulau Samosir. Danau Reki. Danau jadi kamu bisa tulis ketampakannya danau itu berarti seperti apa? Kumpulan air yang berada di dalam cekungan. Jadi seperti mangkok gitu ya. Jadi kumpulan air yang berada di dalam cekungan. Sudah aku mau nanya. Ini ya, dikumpulin di GC. Iya dong. Iya dong. Oh, itu. Kalau gitu aku mau nanya. Jawabannya nomor 10 apa? Ya, iya, yang 1. Yang 1 sama 5. Nomor 9 aja aku gak tau. Bisa, nomor 1 dibaca. Nomor 10, nomor 1. Yuk. Kalau dikumpulin ke GC, dikasih waktu lebih banyak. Pembangkit, tempat reaksi dan pembangkit listrik. Iya, danau buatan yang dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan pembangkit listrik itu namanya apa ya? Bendungan. Jadi danau buatan yang dapat yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik itu nanti bendungan. Bendungan. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 silakan Catherine dibaca. Catherine nomor 2 dibaca. Catherine dinyalakan kameranya. Dibaca nomor 2. Wilayah daratan. Catherine yang baca. Salah. Ayo nak. Yang berapa ya? Halaman 142 nomor 10. 142 nomor 10. Nomor 2. Nomor 10. Iya, dari tadi kamu ngapain? Kayak Upin Ipin di orangnya. Ayo, nomor 2 silakan. Pasang tanda pernyataan. Langsung nomor 2, langsung nomor 2. Pulau-pulau. Jadi kamu itulah Indonesia. Ayo. Ayo Catherine, dibaca dulu nak. Nomor wilayah daratan yang dapat dijadikan tempat tinggal tempat dikelilingi oleh air. Ya, kayak ini. Pulau. Pulau, betul. Ya, jadi dikelilingi oleh air. Selanjutnya, Susana nomor 3. Ayo Susan. Susan. Ayo. Gak ada lagi Susan ini. Remove ya. Ayo. No orang. Silakan Susan, dibaca nomor 3. Dinyalakan kameranya. Orangnya enggak ada, ditunjuk. Dari tadi loh. Fotonya, videonya di-offin loh. Ayo Susan. Lihatkan orangnya. Susan dilihatkan orangnya. Sebentar. Ayo Susan. Show yourself. Susan, kamu di mana? Show yourself. Susan, kepalanya. Salah. Susannya di mana toh? Kok enggak ada orangnya? Kamu sosial scene-nya itu sangat bagus, Susan. Tapi sekarang kamu jadi shy. Ya elah. Susan, ayo. Susan. Dulu Gio bertemanan sama Susan aja, guys. Yep. Itu rambutnya. Gio, kamu yang beritahu. Itu rambutnya, Lausia. Nah,
Ada Ayo, rambut Susan. Sebetulnya pengen ngomong sama kamu, tapi kamu kok enggak mau. Oh, yang bikin tunggu 10 jam, Susan. Kan ada rambutnya. Dikit Susan. Itu malu lah, sih. Itu malu kayak enggak tahu. Kayaknya Susan ini ditunggu sambil tidur, nah. Ayo Susan. Ini ngomong. Dia ngomong biar gak ngantuk. Ayo Susan, best friendmu Jio. Satu, dua, ayo Susan. Oh, yang mati-mati nih kameranya langsung satir remove aja deh. Gak usah langsung. Ayo Susan. Satu, dua, tiga. Ayo Susan, dibaca. Susan. Tanya kamu di mana di sana? Kamu nggak ada bukunya atau apa? Coba dikasih tahu lo Susepti, biar lo Susepti. Iya, ada bukunya, terus ada dibaca, yuk. Jangan malu. Silakan Susan. Ada. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sarana hulu ke hilir. Ya, apa namanya? Dari hulu ke hilir. Siapa yang mengalir dari hulu ke hilir? Sungai. Sungai, Seri. Seri mewakili Susan yang ingin menjawab. Yang mengalir dari hulu ke hilir itu Susan. Aurora, silakan Aurora nomor 4. Bisa ini? Yuk, silakan Aurora nomor 4. Berbentuk kerucut yang menjulang tinggi habitat hewan dan tumbuhan. Gunung. Aurora yang ada di Surabaya, guys. Ayo silakan Aurora jadi jawabannya. Udah jawab belum sih katanya jadi jenis. Gunung. Ya, gunung. Alnya juga dibaca dong. Tentunya rumahnya Aurora sekarang lebih bagus ya dari waktu sekarang selanjutnya Rafif itu mau kemana? Maxi mau kabur. Bentar ya, aku nanggup kucing kalau mau pergi udang dulu makanya. Daratan yang menjorok ke lautan biasanya dijadikan tempat wisata di Pangandaran. Ya. Kurang satu itu jawabannya, tinggal dijawab. Tanjung. Ya, jadi perhatikan. Tuh, kamu ini gimana sih? Tanjung kamu ini adalah daratan yang menjorok ke lautan. Jadi kalau misalkan lo Susepti gambarkan, ya, kalau misalkan lo Susepti gambarkan ini itu stop perlinatan. Misalkan ini lautannya ya. Nah, jadi daratan ini laut. Di sini ada laut. Nah, ini lautnya. Kalau misalkan daratan menjorok ke laut. Nah, berarti di sini. Nah, itu ada Tanjung Papuma. Nah, itu ya ini Tanjung. Kalau jadi daratannya yang membesar ke laut itu namanya tanjung. Betul. Sekarang tapi kalau air yang kayak lebih masuk ke kebalik laut iya. Selat ini laut yang mendorong ke daratan ini namanya adalah teluk. Iya betul, teluk. Tempatnya biasanya jadi kapal itu telur. Jadi kalau yang lautan menjorok ke daratan itu namanya teluk. Kalau daratan menjorok ke lautan namanya bisa buat typo loh, saja telur. Bisa gampang. Bisa nggak gampang ya? Oke, stop share dulu. Kita lanjutkan Santiago nomor 11 dibaca. Sok mau nanya. Ya apa nak? Itu nanti dikumpulinnya sampai nomor keberapa? Sampai nomor 20. Sampai nomor 20 dikirim dikumpulannya. Ayo Santiago. Kumpulinnya kapan lahir? Enggak malam nih. Ayo Santiago sekarang nomor 11 dibaca. Kumpulinnya batasnya kapan ya? Danau
coba di Provinsi Sumatera. Batasnya besok, please. Dari catatan arkeologis, danau dan pulau ini terbentuk dari letusan gunung berapi dahsyat sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun lalu. Sebuah pulau dalam pulau dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut menjadikan pulau ini menjadi sebuah pulau yang menarik perhatian para turis. Pernyataan yang dimaksud dengan pulau vulkanik pada teks di atas adalah, iya, kenapa kok dinamakan pulau vulkanik ya? Karena bisa meletus, gunungnya bisa meletus, gunungnya aktif. Iya, karena di tengahnya, karena di tengahnya terdapat Danau Toba yang memiliki apa itu? Yang memiliki gunung berapi yang bisa meletus. Nah, gitu ya. Jadinya, kenapa dinamakan Pulau Vulkanik? Karena di tengahnya terdapat Danau Toba. Danau Toba, di tengahnya Danau Toba itu memiliki gunung berapi yang dapat meletus. Sehingga dinamakan Pulau Vulkanik. Coba sekarang. Berarti nanti kalau meletus lavanya nanti ke air berarti jadi apa itu? Jadi betul loh, itu oksigen. Nah, coba ya, langsung terulang. Jadi Pulau Vulkanik adalah sebuah pulau yang ada di tengahnya Danau Toba. Kenapa dinamakan sebagai Pulau Vulkanik? Sebab di tengah danau terdapat apa? Terdapat apa? Kok enggak ada? Terdapat gunung yang adalah sebuah pulau yang aktif, gunung aktif. Ya, sebuah pulau yang di tengahnya terdapat gunung vulkanik yang dapat meletus. Itu enggak apa? Aktif boleh loh. Sebuah pulau apa? Yang di tengahnya. Aku membaca. Yang di tengahnya. Yang di tengahnya terdapat gunung berapi. Itu boleh. Yang aktif di tengahnya meletus. Terdapat boleh. Gunung aktif berapi. Ya ampun, langsung enggak cukup, tapi bohong. Enggak boleh kayak gitu. Selanjutnya, Faye, silakan dibaca nomor 12, Faye. Dua menit lagi. Oke, nomor 12. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar. Penampakan alam apa saja yang terlihat pada gambar tersebut? Ya, penampakan alam apa yang bisa terlihat? Ada gak pantai. Tahu, warna hitam. Ada pantai. Ya. Ada pantai, ada laut. Teluk. Ada teluk, tak? Nah, hitam ya, teluk. Ada gunung enggak? Ada. Bukit. Oke, nomor 13. Daratan tinggi. Nomor 13. Di apa jawabannya terus? Nomor 13. Thanos. Thanos. Jenny, silakan dibaca. Itu teluk ya? Iya, Lausa. Itu teluk. Telur. Jenny, silakan dibaca. Pada satu hari, Thanos pergi ke Gunung Magnesia dan membawa dombanya. Sesampai di sana, Thanos tidur di atas batu besar dan membiarkan hewan ternak yang makan rumput. Saat ia akan berdiri, sabitnya yang terbuat dari logam menempel pada batu tersebut. Gaya apakah yang terjadi pada peristiwa tersebut? Gaya apa ya? Jatuh. Gaya magnet. Iya, sih. Gaya magnet. Gaya Thanos. Sekarang dibaca nomor 14. Silakan dibaca, Serin. Ya ampun, bentar. Ayo Renata, ngapain Renata? Sudah dikerjakan belum? Lagi ya. Nulis. Coba kamu tentukan. Kok menulisnya gitu? Ya Renata. Tidak ada tempat lain, enggak usah mejanya kecil.
Oh, mejanya kecil. Oke, nomor 14 Erin dibaca. Coba kamu tentukan manakah yang termasuk jenis gaya tak sentuh. Oke, ada dua jenis gaya ya, Nak. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Maksudnya gaya tak sentuh itu kalau nggak dipegang itu sudah bergerak. Contohnya gaya magnet ya. Gaya magnet kan nggak perlu dipegang. Gravitasi juga. Ada lagi? Listrik. Gaya listrik itu tidak perlu dipegang. Itu asli ya dari dunia. Jadi jawabannya apa aja? Jadi jawabannya apa aja? Gravitasi, magnet, kemudian listrik. Nah, itu ada tulisannya listrik statis. Listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Kamu tulis tidak mengalir. Contohnya siapa? Contohnya petir, ya. Listrik statis itu contohnya petir yang tidak mengalir. Kalau listrik yang kita pakai untuk menghidupkan ini, laptop, kemudian televisi, itu yang digunakan adalah listrik yang mengalir. Namanya listrik baterai. Dinamis. Namanya listrik apa? Dinamis. Jadi kalau listrik statis itu yang tidak mengalir. Contohnya 16. Oke, sekarang yang dikerjakan sendiri berarti nomor 15 sampai nomor 20. Nomor 15 kita akan dikerjakan sendiri. Nanti tinggal 3 nomor. Dikirim ke Google Classroom adalah semuanya. Nomor 20. Nomor berapa aja? 1 sampai 20. 2 3 4 5 6 7. Jangan lupa nanti ada. Kemananya? Dari Lause. Mengenai materi yang sudah kita kerjakan baru ada kuisnya. Jangan ngumpulin hari ini. Besok. Aku mau nanya, yang tadi makan. Yang pertanyaan 4 zat makanan itu sampai yang nomor 6 dikumpulin juga atau tidak? Zat makanan, nggak usah. Yang dikumpulkan yang simulasi poin 4 dari 141 itu loh. Halaman 100, sudah kita kerjakan ya, halaman 145. Nanti ada latihan kuisis juga di Google Classroom, ya. Soalnya 25 nomor. Dikerjakan. 25 sungguhan enggak sih? Soalnya kan dengar ya. Itu bilang gitu 25 nomor. Boleh dikerjakan sampai nilainya dapat 100. Enggak, itu kan kemarin karena kamu enggak ada tugas apa-apa kan? Cuma mengerjakan kuisis ya. Buat. Jadi, masih ada. Kita berdoa yuk. Berdoa yang berdoa sama Lausa hari ini V, Serin, Gio, Jason, dan Tiawara. Yuk. Amin. Aku enggak dengar. Yang kuat tetap di sini. Ya. Pelajaran yang ini ya lo. Ya, kelas 5. Betul. Galau kan sekarang. Ini. Oke. Aku buku kuatnya udah baca. Ya, oke, good.